Oke, selamat datang teman-teman di channel Sona Crypto. Pada video kali ini saya mau berbagi sebuah mining lagi teman-teman, yaitu mining aplikasi Wiki Expo. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe like channel ini dan jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Untuk Wiki Expo ini merupakan wallet sekaligus exchange teman-teman. Jadi di sini kita bisa mining juga setiap harinya. Dan untuk Wiki token, Wiki Expo token di sini akan listing di walletnya, di sini di exchange-nya di sini. Dan kita bisa swap-nya nanti di wallet ini sendiri. Dan untuk pendaftaran, teman-teman bisa klik link yang saya sediakan. Setelah teman-teman klik, itu tampilannya akan seperti ini teman-teman, yaitu masih dalam bahasa Korea sepertinya teman-teman. Jadi di sini kita teman-teman bisa mengklik di bagian ini teman-teman. Ini adalah registrasi dan di sini login teman-teman. Jadi teman-teman klik di bagian registrasinya. Dan teman-teman klik di untuk dipindahkan ke Chrome dan klik menu, klik di terjemahkan agar teman-teman mengerti. Dan kira-kira untuk tampilannya seperti ini setelah diterjemahkan. Untuk kolom pertama di sini akan terisi, itu adalah link referral atau kode referral. Jadi situ akan muncul. Kemudian di sini masukkan email teman-teman dan masukkan di sini kode verifikasi yang ini teman-teman. Kemudian dapatkan kode di email teman-teman, lihat di spam jika tidak muncul di folder utama, itu masukkan kodenya di sini. Dan di sini buat kata sandi, kemudian ulangi kata sandi. Dan untuk yang terakhir sini teman-teman tidak usah diisi karena permintaan kata sandi itu opsional untuk yang terakhir. Kemudian klik registrasi. Dan selanjutnya di sini teman-teman klik di bagian Android dan unduh untuk APK-nya untuk Android. Setelah teman-teman unduh, itu teman-teman buka. Jadi teman-teman klik langsung di sini teman-teman untuk login-nya untuk yang kedua di sini. Kemudian masukkan email teman-teman di sini dan kata sandi yang teman-teman buat tadi, kemudian klik login. Setelah login di aplikasinya, teman-teman ubah dulu ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris teman-teman. Di sini klik pilih bahasa Inggris untuk bahasa agar teman-teman mengerti untuk menjalankan aplikasinya. Kemudian teman-teman backup dulu untuk frasenya, teman-teman klik di bagian backup. Kemudian klik backup dan simpan untuk frasenya, teman-teman catat di tempat yang aman agar apabila aplikasinya dihapus teman-teman bisa masuk kembali. Setelah di aplikasinya di sini teman-teman, untuk menambang tokennya teman-teman klik di bagian airdrop di sini teman-teman. Di bagian airdrop di sini teman-teman klik di bagian bawah di sini, kita akan menambang setiap hari. Di sini kekuatan kita apabila kita tidak ada referral. Selain itu kita juga bisa mencari referral teman-teman untuk mendapatkan hash kita. Dan di sini ada juga teman-teman yang perlu saya jelaskan untuk KYC-nya, teman-teman klik not konfirmasi itu. Ketika diklik di sini kita isi sesuai arahan. Nah, di sini identifikasi identity teman-teman, klik next step. Di sini pilih dulu bahasa, untuk bahasa
Bagi teman-teman yang berada di Indonesia, tuh silakan pilih bahasa Indonesia. Jadi untuk verifikasi di sini teman-teman bisa lanjutkan. Kita lihat dulu apa ada bahasa Indonesia. Di sini ada teman-teman. Jadi teman-teman pilih bahasa dulu. Kemudian klik next step untuk melakukan KYC-nya teman-teman. Di sini untuk KYC teman-teman bisa lanjutkan dan kita bisa menambang tiap hari teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk video ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih.